Strike. Rekam. Assalamualaikum Mas Bro. Selamat pagi. Hari ini kita mau casting lagi Mas Bro. Castingnya di Sungai Air Jernih ini Mas Bro. Kita casting gabus. Peralatan castingnya seperti biasa Mas Bro. Fugu Etsuko 1000-nya. Terus jurannya kita pakai Kenji Redberry. Itu dia. Sama Safrog Mas Bro. Yang ukuran 2 cm. Oke, seperti apa keseruan kita casting kali ini? Ikuti terus ya Mas Bro. Mantap. Susah lemparnya. Disamber susah lemparnya. Gun biasa nih. Di situ nyamber satu tadi. Tapi susah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba cash di sini. Ada biawak tadi di situ. Lempar sana. Lempar sini. Ada yang ngejar kecil. Sini aja.
Kalau casting itu harus sabar ya mas bro. Soalnya kadang kita boncos, kadang dapat. Casting itu melatih kesabaran mas bro. Tadi ada yang ngejar kecil kemana ya? Dikejar. Aduh, kecil. Eh, gede, gede, gede. Ih, strike ih. Strike ih. Rekam ih, rekam ih. Wih. Alhamdulillah. Wih. Strike mas bro. Wih. Kerekam, oh. Strike mas bro. Wih. Alhamdulillah. Strike perdana mas bro. Alhamdulillah lumayan. Udah. Pusing. Beribu-ribu kali lempar mas bro. Nampak gue. Nampak. Okay. Mantap. Kalau di sini ini dah babon. Hah? Pos ya. Boncos lagi. Boncos. Boncos. Ngeri mas bro, perjuangannya. Nyembur ke dalam. Kita nyobok. Di sana tadi yang nyambar ngeri. Gak cua mas bro. Jadi terlalu kecil. Sofrok segini aja enggak ketelan. Oke, lanjut. Orangnya makan dulu mas bro. Tuh lauknya pakai ikan juga. Nanti kita sambung lagi castingnya. Makan dulu cuy. Tapi dikejar lagi. Aduh. Untuk gacua lek kuwi. Untuk gacua. Ndak kok rekam aku. Waduh. Waduh. Heh? Ndak kok rekam. Nyapa?
Ini apa aku rekam? Ini. Di sini. Hei. Oke mas bro, ini hasil akhir kita cuma dapat satu ekor, lumayan besar kalau di sini babon ini. Soalnya tadi, kalau yang nyambar banyak mas bro, cuma sambaran PHP. Soalnya di sana sarangnya itu canagacua. Atau bisa dibilang cana limbata mas bro, ikan kotes. Jadi ikan itu cuma seukuran segini, jadi sofrog itu dia nggak ketelan, jadi nggak kena. Oke mas bro, cukup sekian dulu, ciao.